Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik marmut mau melahirkan. Tadi yang dua itu sudah melahirkan di tempat koloni. Dan saya amankan, saya taruh di box. Ini yang ketiga yang mau keluar. Jadi pengalaman kalau sudah perutnya besar mau melahirkan, dipisah aja, disendirikan biar melahirkannya dengan aman, nggak terinjak-injak anaknya sama koloni yang lain. Nah, itu yang pojok itu tadi saya kira mati, soalnya masih terbungkus selaput, dia sudah diinjak-injak. Nah, terbungkus kayak yang ini. Nah, terus indukannya lari, jadi nggak tertolong. Jadi jangan sampai marmut melahirkan indukannya lari, kan soalnya dia masih terbungkus selaput, dia memecahkan di dalam hidung, di depan hidungnya itu, terus dimakan. Yang pojok tadi sempat kayak itu waktu di tempat kandang koloni. Jadi langsung saya tolong, saya pecah. Ya mudah-mudahan selamat. Terus saya pindah di box ini. Akhirnya dia bisa tenang mengeluarkan anaknya. Ya mudah-mudahan selamat semua, nggak ada kematian. Jadi bagi kawan-kawan yang punya marmut, kalau sudah hamil tua dipisah aja. Nah, ini mau keluar lagi nih anaknya nih. Nah, itu mau mengeluarkan lagi. Ini kalau anak ya 4 ekor, tapi kalau ari-ari ya 3 ekor. Kayaknya anak ini. Oh, anak itu keluar lagi satu anaknya, jadi 4 ekor ini. Anak pertama melahirkan 4 ekor. Jadi yang anak satu sudah melahirkan, yang anak dua sudah melahirkan, yang anak tiga sudah melahirkan, ini yang anak empat sudah melahirkan. Yang paling belakangan ini yang anak 4 ini. Jadi 4 indukan menghasilkan 10 anakan. Tapi yang 2 sudah laku dibeli orang yang umur sebulan setengah. Sudah dibeli seharga 50.000 per ekor. Jadi dia beli 2 ekor. Soalnya kepingin, sebenarnya sayang pingin punya banyak dulu, tapi kok kasihan dia pengen miara marmut. Nah, itu masih proses pengeluaran. Nah, sudah keluar semua itu. Nah, itu baru dipecah selaputnya itu. Soalnya kalau nggak dipecah selaputnya dia mati. Dia bisa bernapas. Ini nanti kalau sudah bersih, hari-harinya sudah keluar, saya gabung sama yang laki biar dibuahi. Soalnya kalau nggak langsung dicampur sama yang laki, mungkin 3 hari atau 5 hari modelnya kayak nggak bergairah keduanya. Yang perempuan lari-lari, yang laki juga begitu, malas mengejar juga. Kalau habis melahirkan ini modelnya dikejar sampai dia dapat, akhirnya yang perempuan ini menyerah. Ya udah, begitu aja video kali ini. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.